Kalau kita lihat, ini bukan sekadar tugas dan tanggungjawab Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Bila kita sebut tadi, yang pertama tadi adalah berkaitan dengan Mahkamah Syariah. Ya, sudah pasti ia akan kita bekerjasama dengan kementerian-kementerian dan juga agensi yang berkaitan. Ya, sebab dia melibatkan hal mahkamah, dia melibatkan hal tuntutan dan sebagainya. Jadi kita sebagai Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat boleh bantu untuk menyelaraskan, ya, untuk menyampaikan supaya mereka yang menjadi mangsa ataupun mereka yang sepatutnya mendapat hak mereka.